嗯。呜呜呜呜。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pemirsa, tentunya kita masih bersama Om Irul. Sultannya. Rebes Brebes ya, yang biasa di Karoseri Irset Putra, Pak Aziz Sukito dan Kanjeng Mami dari Salatiga ya. Ini artisnya di Irset Putra Karoseri yang sering membuat truk modifikasi di Irset Putra sendiri ya, Om ya. ya betul. Ah, di sini kenapa kita ada kumpul-kumpul di sini, Om? Ya, karena di mana ah, di postingan komunikasi Omirul di YouTube, di IG itu kan kemarin Omirul sempat posting kalau truk kacang betatas ini mau dijual ya. Kancam ketatas for sale. Nah, di kesempatan video kali ini dan alhamdulillah dari beberapa hari postingan yang lalu ternyata untuk truk kacang betatas sekarang sudah laku. Cukup singkat Om ya? Singkat gak, sekali. Enggak enggak terlalu lama ya untuk menjual unit lama. ya. Nah, jadi nah mungkin transaksi truk ekstrim tercepat mungkin ini ya bisa jadi mm -hmm. betul betul dan Apa, apakah mungkin karena ada kaitannya om irul ya jadi promosinya itu kencang ya <laughs> nggak juga <laughs> yang jelas yang jelas karena kualitas mungkinlah kalau menurut saya karena uh, kualitas yang bagus dan juga pastinya jalinan silaturahmi pak ya ah, betul bukan kualitas saja yang bagus Om, kualitas bagus tapi kalau yang punya unitnya enggak ada perawatan, yuk nantinya ya, cepat rusak juga gitu. Berarti betul kan kualitas sudah bagus didukung dengan yang punya unit, uh, unitnya itu ada perawatan, selalu bersih itu membuat unit itu kelihatan uh, bagus terus. Betul. betul. Nah. nah, pastinya kalian uh, penasaran kan dari kemarin banyak yang DM, uh, komentar juga itu kan uh, truk ada dijual harganya berapa? Terus Kenapa dijual? Untuk masalah, kenapa dijual? Yang jelas bukan karena truknya rusak, ya. Jadi, truknya masih bagus. Insya Allah, masih nggak beda jauh daripada awal, ya. Nah, kita tanya dulu, ini sebelum kita uh, bahas siapa yang beli, tanya Pak Haji kita dulu. Untuk truknya ini, uh, gimana, Pak Haji? Kok dijual masih bagus, tapi kan alhamdulillah masih bagus. Uh, di mana, di kesempatan yang sebelumnya. Truk kancam potatos saat kontes Bandung juga dikendarai mm -hmm. kemarin banyak negara kendarai jadi truk ini layak jalan kalau kata Pak Ewa ya Iya masih sangat layak jalan sekali dan bisa untuk muat juga sebenarnya untuk ya. muat juga ini kalau misalkan untuk Dulu juga konsepnya pas waktu baji itu khawatir untuk ekstrim itu terlalu rendah, hmm. tapi memang punya uh, Pak Haji ini didesain memang agak tinggi. Hmm. Cuman kalau misal untuk desain nanti misalnya mau di-upgrade lagi itu bisa ada pelayanan dari Ijat Putra dibikin tambahan budikit kit di bawahnya, dan itu adalah uh, sesuatu apa ya? Uh, pelayanan, pelayanan ekstranya extra, nah, ya. pas waktu kontes aja ya, bukan yeah. untuk keseharian, kalau keseharian yang... Melakukan perawatan tetap yang punya unitnya Tapi kalau untuk kontes dari karung bisa Dari tembok 86 ya pastinya pak ya, ya Betul Nah jadi sudah jelas ya Untuk truknya kemarin Alhamdulillah di kontes Bajar negara uh, Ini peraih King Nomine 1 Atau juara 2 ya Berdampingan dengan Rafa Hitam Dan untuk Bandung uh, Nol telak <laughs> Karena kita disqualifikasi <laughs> sekali usah kita bahas uh -huh. Jadi ini Uh, dari yang King of the King uh, Rafa, dari Isat Putar juga, alhamdulillah berjejeran, bersanding, dan kita langsung aja. Ini bocoran untuk uh, pembelinya, itu merupakan seseorang yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Pastinya, hmm. yang sering nonton channel YouTube Omiru, cara nonton channel YouTube Isad Butar, pastinya hmm. sudah asing. Beli adalah Kanjeng Mami, oh. ya. jadi uh, alhamdulillah transaksi sudah sudah clear sudah lancar uh, truk keranjang Tos sudah sekarang pindah kepemilikan menjadi punyanya Kanyang mami hak miliknya tapi masih seperti keluarga sendiri om uh, masih ya masih seperti ya. keluarga jadi nah, biasa, barang se biasa sering ketemu pas uh, waktu pak kanjeng mami juga belum ada rencana unit ini mau dijual pas waktu nganternya juga pas itu waktu nganter itu Bukan yang omir uh, bikin judul uh, truk keranjang Tos dikawal Pak patwal gitu kan yang awal kan yang Mami juga. Jadi Pak kita dulu memang sudah ke sana kita ngawal pas saat uh, truk kacang di dibawa pulang dan alhamdulillah sekarang pindahnya ke Kanjeng Mami karena nggak jauh juga ya. Yeah. Jadi masih satu lingkup, yeah. lingkup satu jodoh. Ternyata mungkin dulu pas ini dibawa pulang mungkin Kanjeng Mami sudah naksir dulu mungkin <laughs> Jadi diselawatin sama Kanjeng Mami. <laughs> akhirnya Pak kita uh, upgrade sesuatu jadi Uh, nambah aset dan juga ini geser ke kanyong mami jadi ya iya. nah untuk Pak Haji kita sendiri kira-kira uh, ke depan kapok nggak ini bikin truk ekstrim oh, di Putra rencananya malah bikin yang lebih oh luar biasa <laughs> sekali ya kalau Pak Cikito seperti itu mas nah, nah, jadi <laughs> itu buktinya bahwa bikin truk ekstrim itu masih bisa dijual selagi dirawat dengan baik dan juga tidak membuat kapok ternyata <laughs> nah untuk mami sendiri mam kenapa alasan kanjeng mami tertarik untuk uh, meminang kalau bahasa gampangnya itu mengadopsi truk uh, kanjeng putatus sebenarnya mami suka banget ya iya ternyata suka banget <laughs> oh, ya oh, suka banget D dari awal udah naksir ini wah punya pak kaji ini bagus, bagus. banget ini <laughs> uh, nah, sudah terbilang full spek juga sih mas full untuk spek. audio audio ya, untuk tambahan tampilan luar itu yeah. juga ada ekstrim okay, ya, jadi nanti paling tinggal upgrade sedikit banget. Betul, hmm. untuk upgrade-nya nanti simak sebelum kontes saja, dan hmm. insya Allah truk ini uh, uh, hmm. untuk dari Kanjeng Mami akan ikut di tim show yeah, Kalau Pam ya, yeah. bersama Kanjeng Mami yang lain, pastinya, dan juga armada-armada hmm. uh, dari Zat Putra. Hmm. Siapa aja nanti, pokoknya kayak kepo, kepo aja nanti kita uh, jelang kontes, pasti kita upload terus untuk persiapan kontes. Dan ini kayaknya lebih mantap lagi serah terima kunci sama BBKB. Oke, okay, jadi nggak uh, pas ya kalau kita nggak uh, abadikan momen serah terima kunci dan juga BBKB-nya ya. Oke. Okay? Monggo Pak Haji BBKB sama kuncinya Pak Haji Nah ini ya, ini ya. saya mau ngeresain BPKP sama kuncinya iya. Terima kasih, muka-muka berkah sama -sama. ya Amin Ya berkah semua, berkah amin. truknya di Kanjeng Mami ya. Berkah amin. duitnya di Pak Aji kita gitu ya Amin Berkah ya. juga di Pak Eko nanti, banyak <laughs> yang masuk Amin, juga. amin, amin <laughs> Oke, jadi sudah sah ya, setelah terimanya Dan untuk masalah harga, gimana ini harganya Pak Aji? Alhamdulillah harga masih uh, bagus. bagus Jadi untuk harganya masih bagus ya Artinya eh uh, pokoknya aman. 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 Pokoknya Jadi. enggak kapok mau rencana bikin lagi ah, yang betul. lebih bagus lagi. Mantap harus memang dan insya Allah mungkin kalau udah bikin itu kalau bikin lagi mesti lebih bagus Pak Haji. Insyaallah. Harus. Tapi nanti kalau bikin eh uh, saya pesan aja jangan sampai uh, warnanya sama, sama seperti ini Pak Haji. Jadi ya, harus selalu baru. selalu beda. Uh, uh. Bagus. <laughs> Oke. Okay? Eh uh, nanti kita juga akan mengawal uh, bawa kantor ekspor sport Umirul ke garasinya Kanjeng Mami di Salatiga ya. Jadi, Untuk Mania langsung. Jangan anu, jangan lupa saksikan di channelnya Om Irul hmm. dan selanjutnya di Kanjeng Mami di keseruannya. Pokoknya nanti keseruan-seruan bareng Mania di Salatiga ah. mungkin Om Irul nginep juga. Nanti pastikan uh, kalian menjadi yang pertama selfie atau nyodrek uh, Kanjeng Botatess uh, yang sekarang punya Kanjeng Mami di Salatiga. Oke? Okay? penutupan okay. Pak okay. Eko. Oke, terima kasih yang selalu menyaksikan video dari Irisat Putra Karoseri. Jangan lupa bunyikan loncengnya biar gak ketinggalan informasi tentang modifikasi truk di Irisat Putra Karoseri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.